kumaha cara eta maksana kumaha? Kamu harus mencuri batu nisannya. Nisan yang kamu curi harus dari orang yang tiren mati kemarin. Iya. Tarik. Nisan ae. Film besutan MBK Production ini mengisahkan kehidupan masyarakat di era tahun 1970-an, yaitu ketika kompetisi memperebutkan jabatan termasuk kemenangan bermain judi ditempuh dengan jalan memanfaatkan kemampuan seorang dukun. Berawal ketika tokoh Adang yang diperankan Joe Project Pop dan Asep yang diperankan oleh Anyun Cadel yang tengah bersaing untuk menduduki bangku lurah. Kompetisi ini dimenangkan oleh Adang, namun dia harus menderita lantaran bangkrut bahkan ditinggal sang istri. Tak terima dengan kondisi itu, ia pun pergi ke dukun untuk mendapatkan kembali kekayaan tapi dengan cara bermain judi. Tak hanya bersaing menjadi lurah, tetapi mereka juga bersaing untuk bisa menjadi kekasih dari Mince yang dilakonkan oleh Nadine Alexandra. Adang akhirnya menemui dukun bernama Rojan. Adang pun mendapat perintah harus mencabut nisan dari kuburan orang tiren atau mati kemarin di kampung tersebut. Aksi beraninya itu justru membuat suasana desa mendadak gempar dan mencekam lantaran mayat yang dicabut nisannya, gentayangan menakuti masyarakat. Adang pun turut diteror, namun ia mengancam akan membakar nisan tersebut. Film Jurik Salawe juga dibintangi oleh Vico Fahreza, Aming, Ben Kasyafani, Babe Cabita, Dimas Andrean, Gabriela Desta, Ingrid Wijanarko, Mongol, dan Candil. Kamu dengan obor bambu kuning. Nah, itulah sedikit sinopsis film Jurik Salawe. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Sekian, terima kasih.